Lagi apa nih Mas? Belajar apa sih? Oh, matematika. 8 tambah 9. 17, ini salah, ini nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa. Terus 17 berarti satunya di sini deh, disimpan di sini. Simpannya, dihapus ininya. Tuh, berarti 9 terus tambah 2. 9 di sama 2. 11 tambah 1. Berarti 12, berarti di sininya 2. Ini Dimas salah lagi, guys. Enggak apa-apa. Salah lagi, tapi enggak apa-apa. Semangat, semangat, semangat. Jadi buat ibu-ibu kalau anaknya hitungnya salah jangan dimarahin ya, dikasih tahu yang baik. Banyak ya, jangan lupa ya bergabung, like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku mau nemenin Dimas ngerjain PR, tapi sekalian kita belajar isyarat sibit tentang angka dan bilangan. Dimas itu udah punya PR tuh, tapi udah diisi sama Dimasnya. Jadi kita akan belajar isyarat bareng Dimas. Dimas, ini PR-nya dikumpulinnya kapan? Besok. Coba kita cek ini ya, cek punya Dimas. Jadi 343. Coba Dimas, 343. Kan ibu pernah ngajarin isyarat ke Dimas gitu. 3, salah, itu 6 sayang. 343. Pinter. Terus 438. 438. Itu 7. Itu 9. 8. Jadi teman-teman, isyarat sibinya 678 tuh perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau kita kan yang dengarkan kalau begini itu 3, tapi untuk isyarat sibi itu begini tuh 6. Jadi 6 itu begini. 6 7 8 9 10. Ini untuk 10. Kalau kesananya itu keluar. Jadi misalnya 10, 20, 30 dan seterusnya. Terus kalau begini itu ratusan. Kalau ribuan itu kita jadi 3 diketukan ke telapak tangan sekali. 1000. Pelan-pelan masuk. Kayak orang. Kalau jutaan kan apa nolnya kan ada 6 ya. Jadi ininya kan ini tuh ibarat nol gitu. Jadi mengisyaratkan nol. Jadi kan kalau jutaan nolnya ada 6. Jadi ininya 2 kali. Juta. Misalnya 1 juta. Kalau 1000 cuma sekali. Misalnya 2000. Begitu ya. Dimas sudah ngerti. Terus tadi tambah. Dimas ngerti enggak isyaratnya tambah? Nih, kalau isyarat sibi tambah itu begini. Dimas perhatikan tangan ibu ya. Jadi kalau tambah itu begini. Begini, tambah. Jadi gini, kayak orang nambahin gitu, tambah. Tapi kalau kurang-kurang itu begini, dari sini kurangi. Gini, kurangi. Kurangi gitu. Kalau tambah begini, tambah. Begitu ya Dimas ya. Kalau kali gini. Kali. Gini. Perhatiin tangan ibu. Kali. Iya. Kali. Kalau bagi, bagi. Kalau sama dengan, sama dengan. Sama dengan. Begitu teman-teman. Kita tes lagi Dimas ya. 222.
22. Pinter. 194. 194. Pinter. Kalau 78? 78. Pinter. Begitu teman-teman. Aku tuh sengaja ngajarin Dimas juga isyarat, kalau bisa mas sekalian AA-nya juga belajar isyarat biar kita itu sekeluarga itu ngerti dan bisa masuk ke dunianya Halloween sama jagat biar kita itu sama-sama tahu gitu. Ngerti? Kalau ngerti pinter berarti. Coba kan ibu tadi udah ngajarin kurangi, tambah, kali sama-sama dengan. Coba Dimas tambah, ingat kan? Iya, pinter. Kalau kurangi? Kurangi. Kalau kali? Kali. Iya, kalau bagi? Bagi. Jadi begitu teman-teman. Dimas ini kalau diajarin apa-apa cepet banget. Coba Wayayat 100. Coba kasih tahu. Kalau ratusan gimana? Tuh. Kalau 1000? Kalau 1 juta? 1. Iya pinter, Dimas itu pinter banget. Jadi begitu guys. Buat kalian yang pengen nanya ataupun kita sama-sama belajar, boleh tanya di kolom komentar. Kita itu mau bikin isyarat apa gitu. Insya Allah kalau bisa aku langsung bikin videonya, kalau nggak bisa aku akan pelajari dulu dan akan aku sampaikan ke kalian. Sekali lagi aku ini bikin konten isyarat itu bukan menggurui ya teman-teman ya, kita sama-sama belajar dan kita juga sebenarnya nyari guru gitu. Jadi buat kalian di luar sana yang paham dan ngerti banget tentang sistem isyarat bahasa Indonesia, kalau sistem isyarat yang aku sampaikan ini ada salah-salah, tolong kasih masukan ya biar kedepannya bisa kita perbaiki. Begitu. Oke guys, segitu dulu ya video kita hari ini. Dan PR-nya Dimas itu tadinya mau aku ajarin, tapi Dimas itu udah kerjain sendiri, tapi belum aku cek, nanti aku cek. Jadi terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti video kita sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya kalau dia rasa video kita itu bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan di luar sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum nih mas. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Bye bye. Sampai ketemu lagi di video kita yang selanjutnya dong mas hari ini. Kan kita udah bikin video, jadi sampai ketemu lagi di video kita yang selanjutnya. Bye bye. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa ya bergabung, like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Terima kasih.